semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Oh Miu, hari ini kenapa di rumah semuanya serba ungu ya? Iya kak, aneh sekali ya kak. Kak Sakura juga kasih kita makan makanan ungu. Iya nih, ayo kita main. Oh, apa ini? Oh ini bukannya Mami Longleng Miu. Iya kak, tapi kenapa warna ungu kak? Iya, Mami Longlengnya warna ungu. Biasanya kan warna pink. Oh Miu, gimana kalau kita tabrakkan aja Miu? Tapi kak, ayo, mereka ada banyak sekali. Takutnya nanti mereka malah ganggu orang-orang yang ada di kota, Miu. Ayo, kita tabrakkan aja. Iya kak, kita tabrak kak. Tabrak semua ya kak. Iya, tabrak. Oh, terbang Miu. Kakak, ada yang kabur kak, kabur. Oh, tabrak lagi, tabrak. Oh, gak kena. Mundur kak, mundur. Iya ya, Miu. Dia masih di situ tuh. Yeay, kena tabrak. Masih ada lagi kak, ayo kak. Iya, mana dia? Oh, itu dia. Yeay, kena. Hah, Miu, kamu nampak lagi gak, Miu? Itu kak, dia kabur, kak, kabur. Ayo, kita kejar. Wah, dia kabur ke kantor polisi, Miu. Iya, kak. Oh, gak kena. Hah, biar itu kantor polisi Koban, Miu. Dia berubah menjadi sarang Mami Longleng. Wah, iya, kak. Tapi warna ungu. Iya, Mami Longleng yang warna ungu. Kakak, bagaimana, kak? Ayo, yuk, Miu. Aku mau lihat. Kemana Polisio dan Polisi Ken? Polisi kemana semua? Iya kak, polisi gak ada nampak sama sekali kak. Jangan-jangan mereka ditangkap Miu. Atau jangan-jangan mereka sudah dimakan sama Mami Longleng ini kak. Apa? Dimakan? Wah lihat itu, besar sekali Miu. Dan juga matanya berwarna hijau. Oh, apa yang harus kita lakukan nih Miu? Kakak, kita coba lapor sama polisi Taiga aja, kak. Oh, polisi Taiga? Jangan-jangan polisi Taiga juga udah ditangkap, Miu. Kita coba cari aja dulu, kak. Iya, Demi. Hati-hati, Miu. Jangan sampai ketahuan, Miu. Iya, kak. Oh, mereka nggak lihat kita. Oh, siapa itu di atas? Oh, ada polisi Taiga. Wah, iya, kak. Itu polisi Taiga. Polisi Taiga. Polisi Taiga sedang ngapain? Shh, Yuta. Jangan teriak-teriak, Yuta. Oh, iya. Aku malah lupa. Oh. Yuta, gawat nih gawat. Kantor polisi Koban sudah dikuasai sama Mami Longleng. Jadi gimana sekarang? Sekarang aku menyerang kantor polisi itu. Kalian mau ikutan gak? Bisa bantu aku gak? Apa? Mau menyerang sendirian? Kalau sendirian aku gak mau. Tapi sekarang kan kita bertiga. Maksudmu sama kami? Iya. Ayo kalian bantu ya. Kalau tidak kota kita bisa penuh sama mereka semua nih. Kakak, ayo kita bantu aja, kak. Oh, apa, Miu? Kamu mau bantu juga? Iya, kak. Oh, yaudah deh kalau gitu. Polisi Taiga, ayo kita serang polisi Taiga. Tapi polisi Taiga mau tembak-tembak ya? Gimana kalau pakai pedang aja? Iya, biar terpotong-potong mereka. Baiklah, kalau gitu aku akan memakai pedang. Dan kalian ingat bantu aku dari belakang ya. Iya, siap laksanakan. Siap laksanakan. Ayo, kita cari induknya. Oh, induknya? Gimana cara tahu induknya? Kalian lihat, di sini mereka sama semua kan? Biasanya induknya berbeda daripada yang lainnya. Oh, iya. Tapi aku cari induknya. Dan sekarang, kita akan menyerang mereka. Tapi gak ada yang beda. Semuanya sama. Polisi Taiga dikepung. Beraninya mengepungku. Kalian semua, rasakan ini jurusku. Yat! Ayo serang. Cari induknya. Mungkin ada di dalam. Gak ada. Induknya gak ada di sini. Apa? Gak ada di dalam. Iya Yuta, coba kamu cari tempat lain Yuta. Ayo kita semua serang. Iya serang. Gimana induk kalian? Cepat kasih tahu. Gawat nih, induknya gak nampak. Baiklah aku bantu dari sini aja. Di situ ada yang sendirian. Aku akan menembaknya. Kamu rasakan ini. Yeay, kena. Lihat dia menggantung, lucu sekali. Ketapelku kena. Baiklah, aku akan menembak lagi. Hati-hati, jangan kena aku. Ada ke sini. Kamu menyerangku ya. Rasakan ini. Aduh, aku sendiri malah kena. Masih ada dua lagi. Kalian, rasakan ini. Yeay, kena. Polisi Taiga, di dalam sudah habis belum? Masih ada, Yuta, masih ada. Masih ada lagi ya. Tapi di luar nggak ada lagi nih. Sepertinya nggak ada induknya deh. Nggak ada induknya ya? Iya, nggak ada induknya. Aku akan menghajar yang satu ini. Rasakan. Iya. Satu lawan satu. Oi, kasih tahu cepat. Di mana indukmu? Kasih tahu. Dia malah sudah pingsan. Gimana? Sudah habis belum? Sudah habis. Yeay, semua sudah habis. Tapi induknya nggak ada. Iya nih,
Gawat, induknya gak ada. Berarti induknya ada di tempat lain. Dia gak ada di sarangnya. Emangnya dia bisa ada di mana? Coba aku lihat lagi deh. Wah iya, kosong, gak ada. Kita harus cari di mana nih polisi Taiga? Sepertinya kita tidak bisa seperti ini. Kita harus cari bantuan sama polisi yang lainnya. Kita tunggu polisi yang lainnya dulu aja. Apa mungkin dia ada di atas ya? Hilang! Mami longlegnya hilang! Mami longlegnya kenapa bisa hilang? Iya! Wah kakak, aneh sekali kak. Markasnya sudah hilang. Iya, markasnya tadi yang besar itu sudah hilang dan sekarang sudah berubah menjadi polisi Koban lagi. Jangan-jangan ini bukan markasnya yang asli, Kak. Apa? Wah, mungkin saja kamu benar, Mio. Kita tunggu polisi yang lainnya datang dulu. Nah, polisi-polisi sudah pada datang. Gimana kalau kita berpencar aja? Iya, kita berpencar aja. Iya, Mio juga. Baiklah, nanti yang menemukan markas aslinya segera melapor ya. Siap! Siap! Nah, kita akan mencari sampai ke induknya. Mami Longlek, kamu tidak akan kami lepaskan. Iya, kami akan menghabisimu. Nah, tim kami pergi cari dulu ya. Aku cari ke sebelah sana, Mio. Iya, Kak. Mio cari di sebelah sana. Baiklah, nanti siapa yang ketemu info-info ya. Ayo kita cari. Mami Longlek, di mana kamu bersembunyi? Kita harus cari Mami Longlek yang asli. Ayo, ayo, kita cari. Soalnya markas yang tadi itu adalah markas yang palsu. Nah, Kak Yuta sudah cari ke arah taman. Mio cari ke arah kafe ya. Ya, dan aku akan mencari ke arah kanan. Hati-hati, Mio. Iya, baiklah. Walaupun Mio perempuan, Mio tetap bisa cari. Ada yang berwarna ungu di kafe. Itu dia Mami Longleknya. Ketemu. Cepat hubungi Kak Yuta dan yang lainnya. Wah, kenapa di sini lebih banyak ya? Di sini banyak sekali. Iya, di sini banyak sekali. Tapi kita kan juga banyak. Gimana kalau kita langsung serang aja? Mami Longleknya lihat ke arah Mio. Matanya melotot, besar sekali. Induknya, kita cari induknya. Di mana induknya? Kita cari yang berbeda daripada yang ini. Mio nggak ada nampak. Sepertinya di sini nggak ada induknya. Coba lagi, cari lagi. Iya, coba Mio lihat lagi. Di mana ya induknya? Apa jangan-jangan induknya ada di dalam? Tapi di dalam banyak sekali, Mio nggak berani masuk. Di kafe. Kafe sudah berubah menjadi markas Mami Longlek. Wah, ternyata itu dia markasnya. Kukira markasnya bakal jauh daripada sini. Ternyata dekat. Wah, induknya nggak ada. Mio sudah ngintip-ngintip ke dalam, tapi nggak ada nampak induknya. Itu mereka. Mereka mengepung kita. Ayo, kita serang. Baiklah, ayo kita serang. Yeay, kena banyak. Mio berhasil. Aduh, Mio pendek sekali. Mio nggak nampak. Mio terbang aja deh. Ayo serang. Sebelah sini masih banyak. Wah, Mio tembak aja dari sini. Yeay, kena banyak, yeay. Ayo Mio, serang lagi. Iya, ayo serang. Aduh, malah Mio yang kena. Ayo, sebelah sini. Wah, mereka banyak sekali. Mereka lebih banyak daripada yang di polisi Koban. Baiklah, Mio serang dari sebelah sini aja deh. Sambil Mio ngintip-ngintip, siapa tahu ada induknya. Tapi mereka semua sama nih. Kira-kira induknya seperti apa ya? Coba Mio pukul aja deh. Hei kamu, cepat kasih tahu indukmu yang mana. Hei, aduh, kenapa dia nggak mau jawab sih? Hei, cepat kasih tahu di mana indukmu. Ayo cepat. Aduh, sakit. Jangan tembak Mio. Ya ampun, polisi malah kira Mio Mami Longlek nih. Hah? Nggak ada lagi Mami Longleknya. Oh iya, sudah habis. Ada lagi. Itu ada satu lagi. Hei, Mami Longlek, cepat kasih tahu yang mana indukmu. Hah? Ada tiga lagi. Tiba-tiba malah menyerang Mio semua. Ayo serang sini. Mio nggak takut. Cepat kasih tahu indukmu. Mio makan dulu deh. Ayo cepat kasih tahu. Dia malah sudah pingsan. Gimana dong? Kenapa mereka tidak ada satupun yang menjawab? Ketemu. Itu dia markasnya. Ternyata Yumart adalah markasnya yang asli. Wah, ini dia. Cepat, kita bilang sama yang lainnya. Banyak. Di Yumart lebih banyak. Wah, beneran nih. Ini pasti yang asli. Soalnya lebih banyak daripada yang ada di polisi Koban. Dan itu dia. Dia melotot. Gimana kalau kita langsung serang aja? Apa? Mau langsung serang aja? Iya, kita kan banyak. Baiklah, tapi kita harus cari induknya dulu nih. Coba lihat, ada induknya nggak di dalam? Kamu coba ngintip-ngintip dulu, Yuta.
Baiklah, aku mau coba ngintip-ngintip dulu. Tapi, Pak Polisi, lindungi aku dari belakang ya. Aku mau coba masuk dulu. Apa jangan-jangan dia di situ ya, di dekat tempat Kak Mami. Kak Maminya juga nggak ada. Aku mau coba ngintip lagi. Nggak nampak. Mereka malah mendekat nih, aku dikerumuni. Semuanya malah mengikutiku. Baiklah, aku akan mengajar kalian. Rasakan ini. Ciat-ciat. Yeay. Di mana? Induk kalian ada di mana? Ini asli apa palsu? Aduh, sakit sekali. Cepat kasih tahu, ini markas yang asli atau markas yang palsu? Gak ada yang mau ngomong ya? Kalian gak bisa ngomong ya? Kalian bisu ya? Kenapa kalian gak mau ngomong sih? Rasakan ini. Udah pingsan semua. Baiklah, karena kalian gak mau jawab, aku akan menghabisi kalian semua. Udah gak ada lagi. Ayo, sini, hadapi aku. Mana lagi? Sepertinya sudah habis semua. Tapi, induknya juga gak ketemu nih. Ayo, kata Kak Yuta ada di Yumat. Kita semua pergi ke Yumat. Wah, ternyata markasnya ada di Yumat ya. Iya, tadi Kak Yuta yang bilang. Apa itu? Itu dia markasnya. Iya, ada markas Mami Longleg. Tapi bukannya itu rumah Mio. Kenapa sekarang rumah Mio jadi markas Mami Longleg? Kamu tadi malam tidur di sana ya? Iya, Mio baru aja tadi dari rumah. Tapi kenapa tiba-tiba jadi markas Mami Longleg ya? Apa yang terjadi? Kenapa makin banyak? Sudah keliling-keliling cari nggak ada. Sepertinya ini markas yang palsu, bukan markas yang asli. Iya, ini yang palsu. Itu ada markas Mami Longleg lagi. Bukannya itu rumahku? Itu rumahmu ya? Iya, itu rumahku. Tadi aku masih dari sana. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi markas Mami Longleg? Dan, Mami Longlegnya banyak sekali. Iya, lebih banyak daripada yang di Umat. Wah, gawat. Bukannya di dalam rumah ada Kak Sakura. Kak Sakura tadi ada di dalam rumah. Dia masakkan kami makanan yang berwarna ungu. Kenapa dia masak makanan yang berwarna ungu ya? Aneh. Aku coba lihat dulu. Wah, bahaya sekali. Jangan-jangan Kak Sakura ditangkap sama Mami Longleg itu. Aku mau coba lihat dulu. Aku harus selamatkan Kak Sakura. Semoga Mami Longlegnya nggak lihat aku. Aku mau coba masuk tapi aku takut. Apa mungkin induknya ada di dalam? Gimana ya? Yaudah deh, aku masuk aja. Aku selamatkan Kak Sakura. Kak Sakura, kakak di mana kak? Kakak, ayo keluar dari sini. Semuanya jadi berwarna ungu. Ini rumahku tapi seperti bukan rumahku. Apa yang terjadi? Kak Sakura di mana? Kak Sakura. Ada orang manggil-manggil. Sepertinya dia mencariku. Siapa yang mencariku? Keluar kamu, keluar. Aku akan memakanmu. Gak ada. Apa mungkin dia di sini? Tadi jelas-jelas ada suara orang. Itu Kak Sakura. Tapi kenapa jalannya seperti Mami Longleg? Aneh sekali. Coba aku lihat lagi deh. Aku boleh lebih jelas lagi. Itu Kak Sakura. Aku melihatnya dengan jelas, itu Kak Sakura. Tapi kenapa jalannya seperti Mami Longleg? Apa jangan-jangan dia menyamar jadi Mami Longleg ya? Atau aku mau coba dekatin gak ya? Aku coba dekatin aja deh. Tapi kalau dia beneran Mami Longleg gimana? Aku kabur dulu aja deh. Aku bilang sama Mio. Wah, Kak Sakura jadi Mami Longleg. Padahal tadi pagi kita baru bertemu dengan dia dan tidak terjadi apa-apa. Tapi kenapa sekarang rumah kita jadi markas Mami Longleg dan juga Kak Sakura jadi aneh? Aneh sekali. Ada apa nih, ada apa? Kak Sakura. Kenapa kamu gak jadi selamatkan dia ya? Dia jadi Mami Longleg. Apa kamu bilang? Iya, dia berjalan seperti Mami Longleg ini. Dia, jangan-jangan dia induknya ya? Hah? Induknya? Coba aku mau lihat dulu. Wah, lihat itu, ada mobil juga. Mami Longleg yang raksasa ini menangkap mobil-mobil. Iya, sepertinya ini markas aslinya deh. Hah? Markas aslinya ada di rumahku? Iya, jangan-jangan Kak Sakuramu itu adalah induknya. Apa? Kak Sakura induknya? Gak mungkin. Mereka mulai mengepung kita. Kakak, Mio, kakak, rumah kita jadi sarang Mami Longleg, kak. Iya, dan Kak Sakura, bukannya Kak Sakura di dalam, kak. Mio, Kak Sakura, kenapa, kak? Sepertinya banyak orang yang ada di luar. Apakah mereka mau jadi makanan Mami Longleg?
Wah iya, banyak-banyak, tapi kita lebih banyak. Hah, itu polisi. Markas polisi tadi sudah aku singkirkan, tapi masih banyak ya polisinya. Hei kalian berdua. Oh lihat itu Mio, itu Kak Sakura. Hah, Kak Sakura? Kak Sakura, kakak kenapa bisa jadi Mami Longleg? Apakah kakak induk Mami Longleg? Aku memang induk Mami Longleg. Tapi... Kenapa? Aku menyamar jadi Kak Sakura. Apa? Jadi Kak Sakura yang asli ada di mana? Sudah aku sembunyikan di dalam perut Mami Longleg raksasa. Mio, kakak ternyata itu benar bukan Kak Sakura, kak. Kak Sakura gak mungkin jadi Mami Longleg, tapi dia yang menyamar, kak. Iya, mirip sekali. Berarti kita sudah menemukan induknya. Ini markas yang asli. Dan juga Kak Sakura ada di dalam perut Mami Longleg raksasa. Sekarang kami sudah mengepung kalian. Kalian akan kami makan. Kalian tidak bisa kabur lagi dariku. Akan aku cincang-cincang kamu. Rasakan ini. Cat. Aduh. Sakit. Pasukan polisi, serbu. Mio, kamu di mana, Mio? Di sebelah sini, kak. Ayo, kita cari induknya. Kita harus membunuh induknya dulu. Anak-anaknya banyak sekali nih. Wah, gawat nih. Aku harus segera menemukan induknya. Induknya sudah mati. Ya, sudah aku bunuh dia. Yeay, induknya sudah mati. Ya ampun, polisinya ikut mati, Mio. Ups, Mio gak sengaja, kak. Ayo, sebelah sini, Mio. Sebelah sini masih ada. Wah, sampai ke belakang-belakang. Di atas juga ada. Sepertinya dia menjaga Kak Sakura, deh. Baiklah, aku akan menembak kalian dari sebelah sini. Rasakan ketapelku. Cucut. Kena, Mio. Ayo, kita serbu, Mio. Serahkan sama Mio, kak, yang di depan sini. Kakak serang yang di belakang, kak. Oke, baiklah. Aku akan menyerang yang di belakang. Wah, masih ada. Serbu. Yeay, kena. Mio, kamu di mana, Mio? Di sebelah sini sudah pada KO, Mio. Iya, kak. Sebelah sini juga, kak. Oh, masih ada tuh yang berdiri. Yeay, kena juga. Aduh, maaf, Mio. Malah kena kamu. Nah, coba periksa lagi, Mio. Masih ada nggak? Sudah habis, kak. Sudah habis. Yeay, semuanya sudah habis. Wah, Sakura ada di dalam perut Mami Longleg raksasa itu. Baiklah, rasakan ini. Wah, kena. Yeay, kena. Apa? Tidak mempan. Apa? Tidak mempan. Wah, gawat nih. Gimana dong? Kak Sakura ada di dalam perutnya. Hati-hati. Iya, tapi kenapa tidak mempan sama sekali? Aku akan menembak giginya. Wah, giginya juga tidak ompong. Gimana caranya kita menyelamatkan Sakura? Lihat itu. Hancur. Mami Longleg raksasanya hancur. Wah, iya, kak. Hancur semua. Sakura. Sakura ada di mana? Ayo kita cari Sakura. Tadi katanya Kak Sakura ada di dalam perutnya. Tapi sekarang semuanya sudah hancur. Apa jangan-jangan Kak Sakuranya juga hancur? Tidak. Kita harus periksa dulu nih. Tadi sebelah sini kan. Aku coba lihat dulu. Kalian periksa yang di bawah. Iya. Sakura. Kamu di mana, Sakura? Gak ada. Apa di dalam mobil ini ya? Gak ada juga. Gawat nih. Mio, ayo kita cari Kak Sakura di bawah sini, Mio. Iya, kak. Semoga Kak Sakura baik-baik saja. Jangan sampai dia kenapa-kenapa ya, Mio. Iya, kak. Soalnya Mami Longleg raksasanya hancur, kak. Iya. Apa mungkin dia di sini ya? Kak Sakura. Wah, ini dia hancur-hancurannya. Kita cari di antara badan-badannya, kaki-kakinya, dan tangan-tangannya semuanya, Mio. Iya, kak. Gak ada, Mio. Gak ada. Di sini juga gak ada. Dan di sebelah sini juga. Tunggu dulu, itu bukannya Kak Sakura. Yuta. Kak Sakura masih hidup, Mio. Kak Sakura masih hidup. Kakak gak apa-apa, kan? Gak apa-apa. Kalian yang menyelamatkan kakak. Wah, syukurlah Kak Sakura selamat. Iya, kami tadi takut terjadi apa-apa sama kakak. Kami pikir kakak sudah jadi Mami Longleg. Ternyata dia adalah Mami Longleg yang menyamar jadi diri kakak. Untunglah Kak Sakura selamat. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Yuta, jadi sekarang induk Mami Longlegnya di mana? Udah mati, kak. Kalian yakin induknya sudah mati? Yakin, kak.